itu kan memang naikin berat badannya sambil aku mendalami karakter aku untuk jadi Rara. Aku seorang perempuan yang insecure gitu. Jadi ya pada saat itu beda kali ya mungkin perasaannya sama kebanyakan orang gitu. Kalau pada saat itu memang aku harus menumbuhkan rasa insecure aku sama berat badan, sama penampilan aku pada saat itu gitu. Jadi ya ya itu yang aku rasain pada saat itu gitu. Pernah sampai ke titik seberat itu? Beratnya. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah, itu berat terberat aku. Nah, itu ada konsultasi sama ahli gizi gitu nggak? Atau batasan-batasannya? Ada, memang ada. Jadi kayak memang sudah dipersiapkan ahli gizi yang sangat mendukung film ini juga karena menurut dia message-nya memang penting gitu kan. Terus ya dia sangat mensupport aku sih, ngasih meal plan. Terus waktu itu aku sempat stuck, berat badannya gak bisa naik lagi. Terus abis itu ditambah sama susu weight gain, terus ditambah lagi sama vitamin buat nambahin nafsu makan. Jadi ya secara kesehatan memang dijagain banget juga sih karena ada ahli gizi. Total berapa nih? Berapa kilo sih? 10. Hampir lah 9,5 lah. Drastis dalam waktu singkat, nggak merasa pusing atau apa gitu kan? Karena kan umumnya orang pasti akan merasakannya secara fisik. Enggak sih, kalau pusing atau sakit itu puji Tuhan enggak, karena mungkin memang udah dari ahli gizi juga kan menunya. Tapi lebih secara apa ya, secara emosional kayak aku lebih sensitif deh. Kayak pada saat harus naikin segitu banyak, aku ngerasa aku udah makan banyak banget sampai mual, sampai aku benci lihat makanan. Tapi pas nimbang kok aku ngerasa aku masih segini ya beratnya. Itu tuh lumayan stressful sampai ya aku jadi sedikit emosian. Nah pas nurunin juga ya namanya makanannya harus dikurangin banget, terus rasanya juga hambar gitu, kayak lebih cranky aja gitu. Jenis asupan makan paling banyak apa sih? Kenapa? Asupan makan yang paling banyak apa? Asupan makan yang paling banyak? Pasti tetap harus seimbang sih, karbohidrat, proteinnya, seratnya tetap harus ada. Terus buahnya juga ada gitu. Jadi ya emang diseimbangin tetap secara gizinya juga gitu. Kalau kerja sendiri ada juga untuk badan sendiri gimana, turun atau gimana juga ya, kesulitan juga memang, atau apa memang ya buat Reza mudah aja enggak gitu. Yang enggak, tapi ya buat saya film ini kan message-nya tuh lumayan sangat heavy sebenarnya, berbicara tentang insecurity, berbicara tentang bagaimana kita bisa menerima diri kita apa adanya, mengenali kelebihan yang kita punya instead of mengenali hanya kekurangan aja. Jadi buat saya sebenarnya message-nya sangat heavy. Tapi message yang cukup berat ini disampaikan oleh Ernest dan Meira dengan cara yang sangat light sebenarnya. Jadi semua orang bisa dengan mudah relate dan menangkap pesan film ini apa sebenarnya. Jadi buat saya sih itulah keistimewaan dari kolaborasi dynamic duo ini ya, antara Meira dan Ernest, bahwa mereka mampu mengeksekusi film ini dengan tampilan yang tetap menyegarkan untuk ditonton. Maksudnya unsur komedinya tetap berjalan, romantisme kami berdua juga nggak dipaksakan untuk jadi yang romantik berlebihan, tapi cute gitu. Buat saya ngerasanya tuh pas nonton ini sepasang orang ini tuh lucu, mereka berdua tuh pacarannya, bercandanya lucu gitu. Jadi seger aja sih. Kalau dibilang kesulitan menurunkan berat badan atau apa, karena saya nggak ada tuntutan untuk ke arah sana ya. Nggak ada, Ernest nggak minta saya untuk Res, gue minta lo agak kurus atau agak gemuk di film ini, tuh nggak ada sih. Gak ada kesulitan sama sekali untuk mendalami peran lebih sulit untuk memikirkan bagaimana mendevelop karakter Dika ini, karena saya juga gak mau bahwa ketika Dika bersama Rara terus orang akan sesederhana berpikir bahwa oh ya ini karena film maka akan bisa seperti ini. Tapi karakter Dika juga harus bisa muncul sebagai seseorang yang bisa mewakili banyak orang, bahwa dia sedang tidak komplain karena pacarnya menjadi cantik, tapi dia sedang merasa bahwa dia kehilangan pasangannya, dia kehilangan pacarnya secara sikap, secara attitude. Itu kok ada yang hilang ya dari sosok Rara yang saya kenal sebelumnya gitu, yang Dika kenal. Jadi bukan masalah, ya kan relatif, kalau misalnya cowoknya ngeliat ceweknya berubah jadi cantik, masa ya langsung marah kan, gak mungkin juga gitu. Jadi harus hati-hati dalam mengeksekusi peran itu juga, kalau salah bisa salah arti. Jadi, saya menjaga kesulitannya lebih ke arah sana sih. Tapi selama banget dong, pernah banget. Maksudnya saya merasa insecure misalnya apa ya, body shaming mungkin zaman saya
SD SMP kali ya, lebih seringnya gitu. Karena saya berbulu sekali. Jadi SMP sih itu yang paling berasa, SMP ke SMA. Ya karena berbeda aja gitu. Kayaknya monyet gitu. Kayak monyet nih. Oh, jangan-jangan ntar lagi tumbuhnya jadi monyet nih gitu. Segala macam jangan-jangan muka semua. Ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya, tapi itu kan bukan intentionnya, bukan untuk menghina. Tapi kadang-kadang itu kan jadi ya apa ya, ya berasa aja sih kalau itu sebagai istilah yang mungkin populer sekarang ada body shaming. Kalau Mila pernah merasa eksklusif? Pernah. Apa? Kalau aku sih sering banget. Hah? Enggak, first lady gue gak setuju sama lo. Perempuan terlebih dahulu. Perempuan mau menjawab. Perempuan mau menjawab. Oh, improve-improve seperti itu, Sahel. Iya. Ada sih yang itu improve sih ya. Itu improve sih. Iya sih, itu terjadi. Ya, jadi waktu mengeksekusi itu sebenarnya terjadi secara spontan aja sih. Nggak dipikirin bener-bener kayak, oke nanti akan begini, akan enggak. Tapi itu saya pakai terus. Iya. Kamu bilang terakhir? Belum jawab nih, insecure. Pernah ngerasa insecure? Apa? Jadi kalau aku tuh biasanya insecure masalah berat badan karena orang-orang selalu komentarin aku tipe cantik banget sih, kayak aku kalau di kantor katanya gemuk banget, aslinya kurus banget gitu. Jadi aku selalu Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.